وديائها وقوت الأرواح وجدائها والعلى وصحبه وسلم. اللهم اجعل سريرتي خيرا من النيتي واجعل النيتي صالحة. أما بعد، المكرم والمحترم yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustaz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustaz, para kiai, para ajengan, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila khusus kepada Ustaz Hari sekeluarga, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore kali ini kita masih diberikan hidayah serta taufik oleh Allah bisa sama-sama berkumpul setiap Kamis sore badal asar. Kita berkumpul di tempat ini membaca zikir, membaca rotib, belajar ilmu agama yang mudah-mudahan dengan wasilah perantara ini semuanya Allah jaga agama kita, Allah jaga iman kita, Allah jaga akidah kita sampai kita meninggal dunia semuanya dengan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setiap Kamis kedua kita membaca kitab Risalatul Mu'awana. Sekarang kita masuk kepada bab tentang bagaimana cara mendapatkan kenikmatan dalam berzikir. Karena terkadang kita zikir itu cuma zikir saja, tapi kenikmatannya, buahnya, hasilnya kita tidak dapat. Habis sholat baca zikir, tapi hati tetap tidak menjadi tenang. Nanti hadir khusus acara zikir, tapi hati tetap tidak sambung kepada Allah. Hadir acara istighosah, tahlilan, tapi tetap tidak bertambah kerinduan kepada Allah dan Rasulnya. Ini berarti ada problemnya. Ini berarti ada masalahnya. Nah, maka kita harus cari tahu bagaimana agar kita mendapatkan buah hasil daripada berzikir tersebut, biar kita paling tidak mendapatkan ketenangan di dalam zikir yang kita baca tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri gulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalam musannifil imam kutubul irsyad wa gawthil ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad nafanallahu bihi Abi ulumina wa ulumikum wa asarihi wa wilayatihi wa akhlakihi fi dharaini aminan qal walidzikri, dan untuk zikir tersebut samarati wa nataiji, yaitu punya buahnya dan punya hasilnya. Yajiduha, akan mendapatkan buah dan hasil tersebut man wadoba alaihi biwasfi, akan mendapatkan buah hasil dari zikir yang dibaca itu dengan apa? Dengan baiknya adab. Jadi kalau membaca zikir itu jangan sekedar baca, ada tata kramanya, ada adab-adabnya yang harus dijalankan. Karena terkadang saat ini orang berzikir itu cuma sekedar menyebut saja. Kadang dari segi penyebutannya tidak dijaga, kadang dari segi akhlak perbuatannya tidak dijaga, kadang dari segi pakaiannya pun gak dijaga. Sehingga zikir itu cuma berbuah zikirnya saja, tapi hasil zikir yang menenangkan hati, kita bahas zikir yang menjadikan kita ingat kepada Allah,
zikir yang menjadikan kita makin sambung dengan Allah itu tidak kita dapatkan. Kenapa? Karena ternyata adab kita waktu berzikir itu kurang. Contoh yang banyak kadang orang kalau berzikir itu suka dilupakan. Yang pertama tidak berwudu. Usahakan kalau mau berzikir itu berwudu. Memang tidak wajib. Kita hadir majelis ta'lim enggak wudu, enggak apa-apa. Kita hadir majelis zikir mau zikir tidak wudu enggak apa-apa. Cuma adabnya kurang kita dapat. Sehingga hendaknya kita memiliki wudu. Ustaz, sekarang bagaimana? Kalau kami yang perempuan ini, kami haid, nifas, apakah kami harus berwudu? Nah, semuanya itu dikembalikan kepada aturan agama. Bagaimana agama mengatur bagi perempuan-perempuan yang haid, perempuan-perempuan itu yang nifas. Bolehkah dia berwudu? Nah, di sana dijelaskan. Perempuan yang haid itu atau nifas, mereka tidak boleh untuk berwudu. Kenapa para ulama melarang perempuan itu untuk berwudu? Karena akan israf atau tabdir. Akan boros membuang-buang air. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya. Dia berwudu itu menghilangkan hadas kecil. Sedangkan orang yang haid, perempuan yang nifas itu punya hadas besar. Sehingga tidak ada manfaatnya. Tapi dengan dia sudah berniat ingin berwudu, cuma gadar Allah itu perempuan sedang haid. Kita berzikir itu adalah khusyuk, fokus dengan apa yang kita baca, tidak ngobrol, tidak main HP, tidak ngobrol sendiri. Terkadang kita zikir buka HP, kita zikir ngobrol sama teman, kita zikir malah lebih parah lagi bercanda. Ini nggak bakal didapat buahnya. Walaupun yang mimpin siapapun, nah kalau kitanya nggak punya adab, ditakutkan kita tidak akan dapat buah daripada zikir tersebut. Kemudian yang ketiga, pakaian. Jadi kalau mau zikir tuh usahakan pakaiannya itu yang rapi dan harus bagus. Rapi itu nutup aurat. Ya. Maka ada yang nanya, Ustaz Habib bagaimana kalau kami yang ibu-ibu sedang nyuci, kami ibu-ibu sedang nyapu, kami ibu-ibu sedang masak, berzikir, tapi kami tidak nutup aurat. Kami tidak pakai kerudung. Boleh enggak? Boleh, cuma kurang adab. Nah, kalau bisa nanti di saat kita ini mau berzikir, nah, yang ibu-ibu tutup auratnya. Contoh, sudah pakai daster kan? Nah, kemudian tinggal pakai kerudung. Nah, itu adabnya yang harus dijaga. Termasuk kita yang laki-laki ini. Kalau zikir, usahakan pakai baju lengan panjang atau lengan pendek. Cuma jangan kaos, ya. Kemudian bawahnya nutup aurat, itu yang akan mendatangkan di antara buah daripada berzikir memperhatikan adab-adabnya. Waluhuduri, ya. Dan juga memperhatikan tentang kehusuan. Jadi kalau sudah mau zikir itu lupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Kadang ada orang zikir Allah, 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 malah ingat utang, 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 utang. Allah, 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 sinetron, sinetron, sinetron. Maka yang seperti ini sulit untuk mendapatkan buah dan hasilnya. Artinya kalau sudah kita mau berzikir itu, segala sesuatu selain Allah, selain zikir yang akan kita baca ini, lupakan semuanya. Itu khudur. Aqalluha, paling sedikitnya, orang yang mendapatkan buah daripada zikir tersebut, an yajida fihi, dia akan mendapatkan dari zikir yang dia baca tersebut minal halawati wal ladzati, daripada yaitu kenikmatan, kelezatan dalam berzikir. Jadi kalau dia menjaga adabnya kemudian khusyuk dalam berzikir, dia merasa nikmat sehingga dengan zikir tersebut tuh akan hilang kesumpekannya, akan hilang kegundahannya. Masuk kategori firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, hati kalian akan menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah dengan engkau berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang.
Dan itu dikatakan paling sedikitnya orang berzikir akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayastahkiru, selama tidak meremehkan, fijan bihi, di sisi akhiratnya, kullu ma ya'rifuhu min alladzati dunyawiyati, dari setiap yang dia ketahui daripada kenikmatan dunia wal malahi yang melalaikannya. Jadi selama dia tidak meremehkan tentang dunia dengan kenikmatannya, maka dia akan mendapatkan ketenangan tersebut. Dikir, khusyuk, tenang. Tapi setelah itu dia tetap dengan dunianya itu mengejar, dengan dunianya berlomba-lomba, sehingga akhirnya dikir yang dia baca itu akan kalah dengan cinta dunianya tersebut. Oleh karenanya, di saat kita ini sudah bisa khusyuk dalam berzikir, kemudian beradab dalam berzikir, tinggal satu kata Imam Haddad, cinta dunia itu ditinggalkan. Cinta dunia itu apa? Cinta dunia itu bukan orang kaya yang mencari dunia, bukan. Cinta dunia itu adalah hati yang tidak terikat dengan dunia. Itu cinta dunia. Hati yang terlepas dari cinta dunia. Hati yang terbebas dari cinta dunia. Hati yang terlepas daripada kecintaan kepada dunia. Jadi selama orang tersebut masih menyukai dengan dunia sampai melupakan kepada akhirat, maka tidak makan cinta dunia. Jadi cinta dunia itu adalah seseorang yang hatinya terikat dengan dunia. Waktunya sholat, masih ingat dengan dagangan, akhirnya sholatnya diakhirkan. Cinta dunia. Jadi cinta dunia itu bukan orang yang kehidupannya mencari dunia sampai jadi orang kaya. Enggak. Bahkan mungkin orang kaya itu orang yang sangat zuhud melepaskan dirinya daripada dunia. Contoh, Al-Faqih dulu pernah cerita, kalau tidak salah itu di Mekah ada namanya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Mekah. Beliau ini kalau tidak asal dalam ceritanya itu termasuk orang paling kaya nomor 2. Sampai katanya dulu itu raja itu pernah minjem uang sama beliau. Saking kayanya beliau ini. Suatu saat beliau punya murid itu didatangi tamu di pondok pesantrennya. Datang tamu, yang mana tamu ini disuruh sama menteri untuk ngasih Abuya Maliki uang 1 koper. Jadi 1 koper ini isinya uang semua, bukan dicampur daun, bukan. Uang semua isinya dibawa untuk Abuya Maliki. Nah ini ajudan menteri ini datang ke pondok itu dengan petentang-petenteng, membusungkan dadanya, menjombongkan dirinya. Kenapa? Karena mau ngasih uang 1 koper. Muridnya tanya, "Bapak ada apa ke sini? Saya diperintah sama menteri untuk memberikan ini uang kepada Abuya Maliki." Muridnya bilang, "Pak, kalau siang seperti ini jam 1 habis duhur ini Abuya Maliki itu waktunya tidur. Tidak bisa diganggu. Kalau mau nanti ketemunya habis asar, dan ini aturan yang sudah ditetapkan oleh beliau." Ngotot, maksa, ribut sama santrinya. Sampai keributan ini membangunkan Abuya Maliki. Abuya Maliki keluar, kemudian menegur santrinya. "Wahai santri, kenapa aku seperti ini? Ada ribut-ribut seperti ini." "Abuya, ini orang sudah saya bilang, engkau di jam segini itu istirahat, tidur. Nanti kalau mau ketemu, ketemunya nanti habis asar." Beliau tidak mau, ngotot. "Saya sudah arahkan, saya sudah ingatkan." Lalu orang tersebut ditegur sama Abuya Maliki. "Kamu sudah dengar murid saya tadi berkata apa?" "Sudah Abuya, tapi ini saya bawa uang 1 koper dari menteri." Nah, Abuya Maliki tahu. "Oh, jadi gara-gara uang 1 koper, kamu bangga sampai kamu gak mau ngikutin aturan, sampai kamu akhirnya membangunkan saya. Wahai muridku, ambil uang yang akan kita sodakokan besok kita mau umroh." Jadi rencana Abuya Maliki pas mau umroh besok itu. Ternyata setelah dikeluarkan uangnya itu dikumpulkan 3 koper 3 kali lipat daripada orang tersebut. Dan Abuya Maliki berkata, "Saya kalau umroh ini saya sodako sebanyak ini," katanya. Nah, akhirnya diem itu si ajudan menteri gitu lah. Jadi beliau kaya tapi tidak terikat dengan dunianya.
begitu mudahnya mengeluarkan dunia untuk sedekah, berbagi dengan orang. Ya. Jadi lawannya hubud dunia itu zuhud. Zuhud itu adalah orang yang hatinya tidak terikat dengan dunia. Orang yang dirinya itu menjauhkan dirinya daripada dunia. Dunia mengejarnya, mereka tidak menginginkan dengan nama dunia. Jadi kita ini di saat sudah khusyuk, menjaga adab, kemudian menjauhkan diri daripada cinta kepada dunia, tidak meremehkan masalah cinta dunia, nanti kita akan mendapat ketenangan di dalam kehidupan ini. Wa a'laha, dan paling tingginya, orang yang berzikir dengan adabnya, dengan khusyuknya, an yafniya, akan hancur hilang, bil madkur, dengan apa yang disebutkan, anidzakir, dari apa yang dizikirkan, wa amma siwa, dari apa yang selainnya. Artinya orang kalau sudah berzikir dengan fokus, khusyuk, kemudian dengan adab, maka dia bisa melupakan segala sesuatu, yang diingat hanyalah Allah. Maka kalau kita lihat nih, ulama-ulama kita ini kalau sudah berzikir lupa sudah sama selainnya, termasuk istrinya, keluarganya, lupa semuanya. Makanya banyak kita dapetin asrafuna soleh dulu cerita-ceritanya, beliau-beliau ini kalau sedang sumpek, beliau-beliau ini kalau ada masalah, beliau berzikir. Kenapa? Karena dengan berzikir itu beliau ini akan melupakan semuanya, dan setelah zikir itu akan menjadi mendapatkan ketenangan, sehingga mudah untuk mendapatkan solusi dalam setiap masalahnya. Dan ini yang harus kita biasakan. Jangan kita membiasakan diri kalau lagi sumpek jalan-jalan, kalau lagi sumpek rekreasi, kalau lagi sumpek ke kebun binatang, kalau lagi sumpek jalan-jalan ke mall. Nah ini harus kita tinggalkan yang seperti ini, kita rubah. Yuk kalau kita sedang sumpek, yuk biasakan berzikir. Jaga adabnya tadi, wudu, pakaiannya, khusyuk. Kemudian setelah itu, di saat kita berzikir tuh, nanti setelah zikir tuh cinta dunia mulai kita jauhi. Nanti kita akan mendapatkan daripada cinta kepada dunia tersebut. Jamnya itu. Mati. Akan mendapati kita ini memiliki hati yang tenang, dan nanti setiap kita berzikir kita hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qa'ada, dan barang siapa yang duduk dalam zikirnya, wa huwa ala taharatin, dan dia zikir duduk dalam keadaan suci, memiliki wudu, fi khalwatin, kemudian dalam keadaan menyendiri, mustaqbilil kiblati, dan menghadap kiblat, sakinil atraf, tenang dirinya, mutriki ra'si, menundukkan kepalanya, summa dzakarallahu biqalbin hadirin, kemudian menyebutkan nama Allah dengan hati yang khusyuk, wa adabin wafirin, dengan adab yang benar. Nah, ini Imam Haddad ngajarin sama kita. Kalau zikir yang baik itu sebetulnya seperti apa caranya? Imam Haddad jelaskan, zikir yang baik itu dengan engkau duduk satu. Kemudian suci, punya wudu. Kemudian di tempat yang sunyi biar lebih khusyuk. Kemudian menghadap kiblat. Kemudian tenang kita punya diri. Kemudian kepala ditundukkan. Baru setelah itu kita menyebutkan nama Allah dengan khusyuk, dengan menghadirkan Allah. Ra'ali dzikri fi qalbi atharan dhahiran. Nah, orang kalau sudah zikirnya modelnya seperti ini, nanti setelah berzikir di hatinya itu ada bekas. Artinya akan mendatangkan ketenangan, akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan semua perkara-perkara yang bisa menjadikan diri kita ini dekat dengan Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi ini tolong diperhatikan, ya. Kalau kita berzikir pengen mendapatkan semua keutamaan zikir, maka sudah diajarkan sama Imam Haddad. Pertama, duduk, usahakan posisinya. Kemudian suci, punya wudu. Kemudian cari tempat yang sunyi sehingga kita bisa lebih fokus dalam berzikir, menghadap kiblat. Tenang kita punya diri, enggak mikirin apa-apa, fokus akan berzikir. Kemudian menundukkan kepala lalu berzikir dengan khusyuk. Nah, ini kalau dilakukan kata Imam Haddad akan apa? Fi qalbihi atharun dhahiran, akan menjadikan bekas di dalam dirinya. Jadi dia akan tenang, dia akan selalu ingat kepada Allah. Kalau zikirnya modelnya kayak gini kata Imam Haddad. Fa indama ala dalika
Kalau dia istiqomah, enggak cuma sekali, tapi dia istiqomah, dzikir modelnya kayak tadi kata Imam Haddad, asyraqat alaihi anwarul qurbi wan kasyafat lahu asrarul ghaibi. Kalau dia istiqomah, enggak cuma sekali, dua kali, tiga kali, tapi dia istiqomah, dzikirnya seperti tadi, asyraqat alaihi, akan terpancar dari dirinya itu anwaru dzikri, yaitu cahaya-cahaya kedekatan kepada Allah, wan kasyafat lahu, dan akan tersingkap bagi dia, yaitu asrarul ghaibi, perkara-perkara yang tidak dilihat oleh mata. Artinya dia akan bisa melihat keagungan Allah sebagaimana orang pada umumnya tidak bisa melihat. Ya. Nah, jadi penting ini. Bab ini adalah bab yang bagaimana cara kita bisa mendapatkan keutamaan dari zikir, ya. Jadi tadi sudah adabnya, kemudian tinggal diistiqomahkan. Jadi kalau zikir itu enggak mesti harus yang sekian ribu, yang sekian puluh ribu, enggak. Zikir itu adalah yang paling istiqomah. Makanya Nabi waktu menyampaikan perkara yang paling baik, kata Nabi, khairul amal adwa muha wa in qalla, kata Nabi. Sebaik amal itu adalah yang istiqomah walaupun sedikit, kata Nabi. Kita setiap hari ya salat lima waktu, contoh membaca istighfar astaghfirullahaladzim li wali walidayya tiga kali, kemudian baca Allahumma ajinna minan nar tujuh kali, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaiki a'udzu salam, kemudian nanti setelah itu baca dikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian setelah itu ditutup lalu berdoa. Nah, itu lebih afdol daripada kita baca yang banyak tapi tidak istiqomah. Karena di sini tekankan bukan jumlah yang ditekankan, tapi kehusuan kita, keistiqomahan itulah yang akan menjadikan anwaru fil qalbi, yaitu cahaya di hati, atharon dohiron, dan juga akan ada bekas dalam dohirnya, ucapannya baik, perbuatannya baik, sikapnya baik, perilakunya baik. Dari mana? Dari zikir yang dia baca dengan khusyuk. Wa afdalu dzikri, dan paling afdolnya zikir tersebut, maka nabi qalbi wal lisan, yang bisa menghadirkan hati dan lisan. Jadi kalau ada orang tanya, Ustaz, zikir yang paling afdol itu dijaharkan, disebutkan, atau cukup disirkan di hati saja? Imam Haddad menjelaskan, paling afdolnya zikir itu digabung, lisan mengucapkan, hatinya juga dihadirkan. Wa dzikrul qalbi, adapun zikir dengan hati itu, an yakuna hadiran fihi makna dzikri. Yang namanya zikir dengan hati itu adalah orang yang berdiri itu menghadirkan di dalam zikirnya tersebut arti zikir tersebut. Jadi contoh kita sedang istighfar, astaghfirullahaladzim, hadirkan, aku minta ampun kepadamu ya Allah, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Itu zikir yang namanya dengan hati. Jadi bukan zikir dengan hati itu cuma dipelankan atau dibaca di hati, bukan itu. Jadi zikir dengan hati itu adalah menghadirkan arti zikir yang kita sebutkan tersebut secara pelan. Alladzi yajri 'ala lisan, yang mengalir dari lisan kita. Jadi kita sedang berzikir dengan sir dipelankan, ya. Zikir dengan hati itu artinya dipelankan, tidak dijaharkan, tapi dalam hati itu menghadirkan artinya. Kataqdis seperti mensucikan Allah, wa tauhid mengesakan Allah, inda tasbih tatkala bertasbih, wa tahlil tatkala bertahlil. Jadi yang namanya zikir dengan hati itu adalah tetap zikir itu disebutkan dengan pelan, tapi arti zikir yang kita sebutkan dengan pelan itu dihadirkan dalam hati. Bukan artinya zikir sir atau zikir bil qalb, artinya itu kita cuma diam saja menyebutkan di hati astaghfirullahaladzim, tapi di hati tidak diucapkan. Bukan itu. Jadi tetap zikir dengan hati atau zikir bisir dengan pelan itu adalah menghadirkan arti zikir yang kita baca di dalam hati. Wa afdalu, dan paling utamanya lidzakir, kepada orang yang berzikir itu, minal israri wal jahri bidzikri. Ada yang dengan pelan, ada yang dengan
keras, jadi dikembalikan. Jadi zikir yang paling afdol bagi seseorang itu pelan atau dikeraskan itu dalam zikir, wal qiraati dalam membaca, al aslahu minhuma liqalbi, yang paling cocok sama hatinya mana. Jadi kalau ditanya zikir yang paling afdol itu bagaimana, yang cocok kita sendiri yang berzikir. Oh, saya ini cocoknya kalau zikir itu dengan jahar, dengan diucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Maka kalau orang tersebut di hatinya lebih cocok, maka itu lebih diutamakan bagi dia. Tapi kalau di hatinya, oh enggak, ini kayaknya saya kalau sir, kalau dipelankan saya lebih cocok, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Apa ya? Nah, itu kelompok ketiga itu. Ya? Jadi kalau orang lebih cocok dengan dipelankan, bisa lebih khusyuk, bisa lebih menghadirkan makna zikir tersebut, boleh. Jadi kata Imam Haddad tuh simple, jangan ribut gitu loh. Yang mau keras, mangga silakan, karena dia merasa lebih cocok kalau dikeraskan. Yang milih israr, pelan, sok silakan, karena dia merasa lebih khusyuk. Yang gak boleh itu adalah yang gak berzikir, nyalahin yang berzikir gitu loh. Habis sholat gak zikir, kemudian menyalahkan yang zikir dengan keras, bil jahri, menyalahkan zikir yang bisirri. Nah itu yang salah gitu loh. Ya, jadi kalau sudah dikir, sok milih lebih cocok mana di hati. Oh, saya cocoknya nih yang jahar, kayaknya lebih semangat ini. Oh, saya enggak, saya yang bisir, lebih bisa khusyuk. Sok silakan. Yang penting jangan sampai yang jahar menyalakan yang pelan, bilangnya kamu kurang semangat, atau yang sir yang pelan menyalakan yang jahar tidak khusyuk. Enggak boleh. Jalan masing-masing. Dan ingat, di saat kita hadir ke majelis dikir dimanapun, yang paling baik yang mengikuti di tempat dikir, di tempat kita hadir. Contoh, kita hadir ke salah satu tempat dikir, itu dijaharkan, dikeraskan, ya kita ikut. Gak usah maksa kita dipelankan, jangan. Karena menyalahi aturan yang sudah ada di tempat tersebut, itu akan menjadi adawah, akan menjadi permasalahan, selama tidak melanggar syariat. Ya. Atau kita datang ke tempat majelis zikir, majelis istighosah itu ternyata sir. Yang dikedepankan bacanya dengan pelan, ya kita ikuti. Enggak usah kita ini akhirnya yukholif, melawan daripada apa yang ada di sana. Wa dzikru huwal wirdu daimul mustamir. Yang namanya zikir itu adalah bacaan yang daim, yang terus-menerus al-mustamir, berkesinambungan. Jadi dzikir itu adalah suatu bacaan yang terus-menerus. Jadi kalau kita ingin dapat kemanfaatan dzikir, ya istiqomah itu tadi. Tidak usah maksa banyak-banyak, yang penting kita istiqomah. Jadi dzikir yang paling afdol itu dzikir yang istiqomah. Fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah kamu. An la yazalu, untuk terus. Lisanaka, yaitu lisanmu itu, rotban, terbasahi, minhu, dari dikir. Fikuli halin, di setiap keadaan. Jadi Imam Haddad nekankan, usahakan pokoknya kamu ini setiap saatnya itu lidahnya itu dibasahi dengan dikir. Illa fi waktin, kecuali di suatu waktu. Wirdin, yang wirid itu, layim kinul jam'u, tidak bisa dikumpulkan. Bainahu wa baina dzikri kal qiraati wa tafakkuri, kecuali yang tidak bisa dikumpulkan. Jadi contoh, kita duduk di satu tempat, ya, kita sedang membaca kemudian digabung dengan tafakur, itu enggak bisa. Jadi kalau dzikir tidak bisa digabungkan, maka jangan dipaksa. Contoh, ini paling banyak ini. Saya enggak tahu kenapa kok banyak, ya. Bahkan kadang hadir majelis Taklim Al-Faqir, cuma kalau di majelis Al-Faqir, Al-Faqir tegur itu ntar dalam kajian. Tapi dengan halus. Ada orang hadir majelis taklim berzikir, itu salah. Ada orang hadir majelis taklim baca sholawat, itu salah. Ada orang hadir majelis taklim tasbihnya dikeluarkan berzikir, itu salah. Kenapa? Tidak mungkin bisa digabungkan. Fokus dengarkan ustadz sedang kajian, dia berzikir. Ini yang Imam Haddad maksudkan. La yumkinul jamu bainahu wa baina dzikri kal qiraati wa tafakkuri. Jadi jangan dipaksa. Kalau sedang majelis ilim, jangan majelis dikirnya dibawa. Bahkan dulu ada namanya Habib Abdullah Asyadiri.
kakaknya Habib Salim Asy-Syatiri. Itu beliau waktu sedang ngajar, itu beliau itu mendapati jamaahnya ada yang sedang membaca tasbih. Jadi tasbihnya di keluar, dia zikir seperti ini. Ditegur sama Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri. Allah menciptakan kita itu hati cuma satu, tidak bisa dibelah menjadi dua. Artinya apa kata beliau? Kalau sedang hadir majelis taklim, fokus majelis taklim. Kalau sedang majelis dikir, majelis dikir, jangan digabung. Sekarang lebih parah lagi, majelis taklim dengerin anda, dikir anda, selfie, foto-foto, iya. Alasannya apa? Oh, saya ngambil foto nih, Habib Novel lagi acara, foto, cepret. Oh, ini sedang dikir, cepret. Moto itu cuma berapa menit? Paling lama-lama 1 menit lah, 60 detik. Mengambil foto berapa kali? 20 ribu kali. Hah? Mau 1000 kali ambil foto. Anda bagian kameramen atau tim dakwah, jangan sampai Anda menjadi ayam yang mati di pelumbung padi. Dekat sama majelis taklim, dekat sama ustaz kiai ulama, sama Habib, tapi cuma dekatnya saja, ilmunya enggak diambil. Waktu Habibnya, ustaznya nerangin, sibuk di belakang ngobrol. Kan banyak nih model kayak gini. Dekat padahal sama ustadznya, sama kiai, sama ulamanya. Maka jangan heran, dan mungkin banyak dekat sama ustadz, dekat sama kiai, sama Habib, tapi masalah hukum-hukum yang biasa dijelaskan sama beliau nggak paham, bahkan terkadang tidak bisa dicontoh. Kedekatan dengan ustadz kiai ulama cuma dijalankan untuk pendompleng dirinya sendiri. Itu namanya ayam mati di belumbung padi, itu pepatah Indonesia. Jadi ayam itu, pelumbung padi itu tempat makanannya ayam, tapi ada yang mati di situ. Jadi orang dekat dengan ustadz, dengan kiai, dengan ulama, dengan Habib, nggak ambil manfaat. Harusnya kalau sudah dekat sama ustadz, kiai, ulama, artinya anda harus sadar, saya dipilih sama Allah nih. Dari sekian orang belum tentu bisa dekat dengan beliau. Nah, saya dipilih. Nah, kalau sudah dipilih, sadari harus lebih maksimal belajarnya daripada jamaahnya. Sekarang nggak, kadang-kadang jamaahnya semangat hadir majelis taklim, yang dekat nggak pernah hadir. Makanya anda heran kata para ulama, al-qurbu hijab, dekat dengan orang soleh itu malah jadi hijab. Malah terkadang orang yang jauh itu malah lebih dekat dengan orang soleh daripada orang yang dekat. Kam min qaribin ba'id wa kam min ba'idin gharib. Berapa banyak orang yang dekat sama orang soleh, sama ustaz kiai ulama, tapi dia paling jauh dari ustaz kiai ulama tersebut. Tapi berapa banyak orang yang jauh tempatnya, tinggalnya, tapi dia malah dekat dengan orang soleh tersebut. Kenapa? Hati tolak ukurnya. Jadi jangan digabung. Wa yakunu fi hadhil ibadati wa ghairiha min al-qurbati dzakiran lillahi ta'ala bil makna a'ammu. Adapun ibadah-ibadah yang seperti ini dan selainnya yang tidak bisa digabung, min al-qurbati, daripada menekan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dzakiran lillah, menyebutkan Allah Ta'ala bil makna, dengan arti a'amu, lebih umum. Artinya kalau kita nih hadir di salah satu tempat, ya sudah, tinggal kita ngikutin hadir acara apa nih, majelis taklim, dengerin, catet. Kalau kita hadir majelis zikir, ya zikir. Hadir acara maulid, salawat. Jadi itu lebih diumumkan. Jadi jangan di jadikan harus digabung, zikirnya harus masuk, salawatnya enggak bisa. Malah jatuhnya dolim nanti. Wala taktasir, dan jangan kamu batasi, ala no'in wahidin minad dikri, atas macam satu dikir saja. Jadi kalau dikir itu jangan itu aja, dikir sehari semalam istighfar aja, jangan. Tapi hendaknya kalau dikir itu balian bagi, tapi seharusnya an yakuna laka, adanya diri kamu itu mingkuli no'in wirdin, punya macam-macam dikir. Jadi contoh, dikir pagi ini, dikir siang ini, dikir sore ini, dikir maghrib ini, isya ini. Sampai banyak kan ulama-ulama kita mengarang kitab dikir yaumian, harian. Pagi sampai sore ini, sore sampai malam ini. Harusnya seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti besok kita, bulan depan, kita akan bahas lagi tentang bagaimana seharusnya
kita membaca dikir-dikir yang diutamakan adalah dikir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti besok bulan depan pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang dikir yang paling utama itu apa, yaitu dikir yang berasal bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Baik, itu saja yang bisa Al-Baghir sampaikan. Barangkali ada yang bertanyakan, silakan. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadol yang ibu-ibu, ada yang mau nanya? Bebas pertanyaannya. Hai ibu. Ibu apa? Ayan tuh. Ibu, ayah tu, daya, ayah tu, hah, daya, baik. Ada pertanyaan bagaimana penjelasan tentang dikir yang menyebutkan dikir Allah itu dengan hu, ya. Di dalam toriko yang kita ketahui itu memiliki cara dikir macam-macam. Jadi nanti kita masuk dikir toriko Naksabandiyah. Nanti beda sama dikir toriko yang apa lagi? Tijaniyah. Nanti kita masuk dikir toriko yang Qadiriyah, beda lagi. Jadi itu tidak jadi masalah. Yang penting itu semua tidak menyalahi aturan syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, dikir contoh dalam keadaan nggak pakai baju, wah itu baru yang salah. Ya, dikir contoh sampai menyebabkan orang itu pukul-pukulan, contoh semangatnya orang ngamuk-ngamuk. Dikir sampai kesurupan itu bukan dikir itu. Itu kebanyakan mikirin utang itu mungkin itu. Ya. Dikir itu tenang hatinya. Makanya kalau kita baca tadi, dikir yang paling baik itu kata Imam Madzhab apa? Yang duduk, punya wudu, menghadap kiblat, khusyuk, menghadirkan hati. Nah, dikir yang hu itu dikir pertamanya kalau kita itu dari Allah, 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 Allah sampai hu. Artinya hu itu ya itu Allah, Allah, Allah. Itu dikir dalam satu toriko dan itu tidak menyalahi aturan syariat sehingga tidak menjadi masalah. Ya. Nanti ada lagi yang Allahai, Allahai, Allahai. Jadi macam-macam. Itu tidak jadi masalah. Termasuk contoh ada yang melakukan gerakan-gerakan yang kita mungkin sering lihat yang berdiri sambil menundukkan kepalanya. Itu enggak melanggar aturan syariat. Kecuali saya bilang tadi ada orang berdikir sampai buka baju, ada orang berdikir sampai kayak orang gila, ya kan? Mukul-mukul. Oh, itu sudah menyalahi aturan adab. Menyalahi aturan syariat sehingga itu tidak diperbolehkan, ya. Dikir sampai berbuat zalim sama dirinya sendiri, mukul-mukul. Seperti kemarin ada orang beda akidah sama kita, kalau sudah tanggal 10 Muharram, Asyura dia mukul dirinya sendiri, bahkan tidak sedikit ada yang sampai pakai senjata sehingga berdarah, malah itu jatuhnya zalim. Allah berfirman wala tulhiku aydiakum ila tahlukah. Kamu tidak boleh membinasakan dirimu kepada tempat yang bisa membinasakan dirimu, tidak boleh melemparkan diri kepada yang bisa membinasakan kita, tidak boleh. Kalau dalam hadis kita hadis Arba'in Nawawi la dharar wa la dirar, tidak boleh membahayakan orang lain dan kita pun tidak boleh membahayakan diri kita sendiri. Jadi kalau sudah membahayakan itu sudah tidak diperbolehkan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Terus lanjutannya yang boleh enggak sama orang awam diikuti tanpa tahu? Boleh tidak orang awam itu asal ngikut saja dalam berzikir, ya. Kalau sudah kita masuk ke zikir yang khusus seperti itu, nah itu harus ada pembimbingnya. Nggak bisa kalau nggak pakai pembimbing. Nanti malah salah. Makanya adanya istilah toriko itu apa sih? Toriko itu adalah mengikuti satu kelompok dalam berzikir yang dibimbing oleh orang yang paham masalah ilmu agama. Jadi dikirnya itu dibimbing.
Jadi kalau kita cuma ngikutin hu gitu, malah itu dilarang. Makanya nanti bulan depan kita akan membahas dikir yang paling bagus itu seperti apa? Dikir yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan nanti akan disebutkan dalam kitab Adhkar Imam Nawawi. Itu banyak dikir-dikir yang Nabi ajarkan. Jadi kalau ingin tahu dikir yang paling afdal itu beli kitab namanya Kitabul Adhkar. Punya Imam Nawawi. Ya, terjemahannya pun ada. Nah, itu di sana jelaskan hadis-hadis Nabi tentang masalah dikir. Nabi kalau pagi baca apa, Nabi siang baca apa, sore baca apa, malam baca apa, Nabi kalau terkena musibah baca apa, Nabi kalau dapat nikmat baca apa, Nabi kalau sedang difitnah, sedang diuji, sedang diperlakukan tidak baik, apa yang Nabi baca itu ada ya dalam kitab Adhkar Imam Nawawi ya. Bahkan itu terjemahnya banyak ya. Jadi kalau kita ini yang enggak tahu ikut-ikutan jangan. Tapi hendaknya kita kalau mau ikut dalam satu toriko, yang toriko tersebut yang penting tidak menyalahi aturan syariat. Yang bimbingnya kita tahu. Ustadz, kiai, ulama, habibnya itu akidahnya sama seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah, datang di sana tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemudahan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita keistiqomahan, Allah berikan kita adab, Allah berikan kita kekhusyuan, dan semua buah hasil zikir semuanya kita dapatkan ketenangan dalam hati dan akan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sampai jangan lupa malam Kamis yang tidak ada udur silakan datang di majelis Al-Wasilah. Rutin setiap malam Kamis badal Isya. Nanti malam Kamis ketiga kajian kita Muhammad Insanul Kamil, kajian tentang membahas sosok kepribadian hidupnya Nabi Muhammad SAW. Nanti malam Kamis ketiga ini yang tidak ada udur niatkan pada saat ini untuk datang. Insya Allah sudah niat yang dibarengi dengan semangat ingin hadir nanti sudah dicatat oleh Allah sebagai pahala. Ternyata di hari hanya berhalangan tetap diberikan pahala oleh Allah walaupun tidak hadir. Dan jangan lupa doakan terus untuk majelis Al-Wasilah yang sekarang dalam proses pembangunan aulanya. Baik, kita tutup dengan salat busra 3 kali. Mudah-mudahan siapapun yang punya hajat pada saat ini dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها Allahumma
Baik, itu saja yang bisa Bapak Gir sampaikan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.